Woi, RT. Emang kesini boleh ada yang tukang parfum? Ini Pak RT bukan tukang parfum. Oh, Pak RT. Kabar Pak RT. Itu bukan parfum, itu mah senter. Iya. Pak RT sini. Iya, Pak RT lagi namu. Apa enggak ke rumah? Ke rumah Pak RT? Ya ke rumah siapa, kek? Pak RT, ada apa nih Pak RT nih? Heran, baterai nggak mau menyala. Rusak kali. Nggak ada baterainya kali Pak RT. Rusak ini. Heran amat ya. Iya bener nggak nyala. Oh iya, rusak Pak RT nih mah. Harus diganti batunya Pak RT. Nuh kerikil banyak di belakang. Batu baterai, bukan batu kerikil. Tuh rusak. Rusak Pak RT. Rusak ininya. Emang kenapa? Tahu tuh. Ntar saya cek dulu ya. Dari kemarin malam nggak nyala. Nggak nyala. Oh. Ya bagaimana mau nyala? Baterainya juga nggak ada. Hah? Nggak ada baterainya ini. Ya kalau ada baterainya masuk gue bawa kemari. Oh. Woi. Siapa? Bojaing. Katanya suka gendong-gendong Jaing. Bawa gajah. Iya. Pak RT bawa apa? Tadi gue bawa macan gue. Ada di bawah sana? Gue kalau ronda biasa bawa macan. Kalau ronda bawa macan? Sekarang bawa macannya drumer, ada gue bawa nih. Kulitnya. Hebat. Bawa kulit macan. Kulitnya aja macannya di rumah ada. Oh macannya di rumah lagi kedinginan gak ada kulitnya. Kalau gue pulang terus pasang lagi. Oh bisa gitu ya. Nangkepnya berapa bener nangkepnya? 5 hari 5 malam gue berantem sama dia nih. Buat ngulitin. Buat ngulitin dia. Sama macan berantem. Dari hutan ke kota, balik lagi hutan lagi kota lagi berantem sama dia. Sama macan berantem. Gua berantem. Ya iya sama macannya, sama macan. Setek. Kalah yang kalah siapa yang kalah? Sama macan. Sama macan berantem. Yang kalah siapa? Hah? Kan berantem sama macan 5 hari 5 malam. Kota, hutan. Yang kalah siapa? Bapak ini dengerin apa kalau gua ngomong? Kalau gua anggap. Justru karena kita dengerin. RT. Mu aha mu oke. Tadi katanya aha. Lu mah suka ngerjain gua lu. Lain aha. Oke, kita tadi mau ngasih tips ya bagaimana mengatasi kebosanan. Ya. Ini sebetulnya diuji. Ini paling-paling gampang menguji keimanan dan keikhlasan kesabaran. Kita. Kesabaran kita. Oh. Jadi kalau kita dalam mobil, stuck udah gak bisa kemana-mana. Lihat GPS, semua penunjuk jalan memang udah gak bisa. Nah. Memang udah pasti macet di situ ya. Terimalah dengan keikhlasan hati ya, keadaan tapi, itu. Ya, tapi kita juga harus berusaha, Andre. Bagaimana caranya supaya tidak bosan. Minimal mendengarkan musik. Mendengar musik paling enak. Kalau memang musik tidak ada, kalian yang bernyanyi. Ya. Ya kan? Terus lakukan aktivitas yang sekiranya untuk menutupi kebosanan Anda. Misalkan, copotin setirnya, terus Anda pura-pura jadi baling-baling bambu. Bisa. Anda bisa tertawa sendiri di situ, ya kan? Terus yang kedua, siapkan gas cadangan Anda, yaitu gas 3 kg. Ya, misalkan Anda ngegas tapi macet, malas. Nah, Anda pegang gas ini aja. Anda pencet-pencet terus. Nah, itu hiburan untuk Anda. Iya. Terus kemudian juga saya pernah menerapkan hal ini. Macet kan, ya. Tidak bisa jalan sama sekali. Betul. Anda turun dari mobil. Betul. Nah, Anda ketok kacanya. Mobil pintu-pintu mobil semua ya. Oke. Tunggu sampai ke depan, ketok-ketok aja. Pulang sampai lupa. Sampai pulang, lupa. Ah, mobil saya di sana. Balik lagi. Tapi udah gak macet. Ya, udah gak macet. Bagus. Karena mobil kita diangkut kan. Jadi kan kita terhindar dari macet. Itu juga menghilangkan rasa kantuk. Ya, kalau bosen, kalau kita udah macet, kita ngantuk. Gitu. Kita boleh keluar. Terus kita olahraga. Lari-lari. Ya, ada yang nanya juga antepin. Ada yang juga antepin. Atau nggak beres-beres di mobil. Semua sampah diberesin dan lain-lain ya. Ada teman gue untuk menghilangkan kebosanan di saat macet. Teman gue menghilangkannya dengan mengerjakan sesuatu. Yaitu ngecat jok mobil. Jadikan macet 2 jam gitu kan. Ngecat, dulu nggak tahu. Padahal lu nggak maju. Itu bosan. Akhirnya dia duduk, masih basah. Iya. Atau begini juga, keluar dari mobil, ketok kaca pintu mobil orang, itu dia buka, macet ya. Semua ya, ketawa orang. Gitu. Iya. Itu insya Allah, Anda akan digebukin sama orang-orang di situ.
Kira-kira begitulah ya. Ada ini deh. Ada. Kalau ini main handphone juga oke. Okay. Nah, boleh. Itu. Kalau lagi macet tapi ya. Macet. Jangan lupa break. Nah itu. Break apa? Tangan. Kan break mahal. Tapi break. Gitu. Nah, dan tangan itu jangan lupa main handphone silakan. Yang penting jangan pas jalan kita main handphone. Ini yang paling penting ya. Kalau misalkan Anda lagi macet, menemukan Pak Polisi di situ, Anda samperin Pak Polisi. Dan Pak, apa polisi? Padahal dia udah pakai baju polisi. Iya. Terus Bapak polisinya bingung, ini kenapa? Nah, Bapak polisi, oh mungkin ini gara-gara macet. Akhirnya macetnya nanti sama Pak Polisi dibenerin. Oke. Sementara itu dulu tips kita. Oke, ya, benar. Karena ini masih banyak lagi yang akan kita sampaikan. Banyak, ini banyak banget. Tapi ini kita mau lihat dulu ada adegan-adegan yang seru-seru berikut ini. Ya. Ini dia.